Nama saya Dasman Lamasiara. Sehari-hari saya adalah ketua komite di sekolah ini yang pada saat kondisi bencana terjadi betul-betul bukan cuma kami, tentunya semua sekolah-sekolah mengalami hal yang sama. Tapi khususnya kami SMP Madani, ada beberapa hal yang kemudian menjadikan proses belajar terhenti, di mana di beberapa bangunan fisik yang menjadi tempat belajar anak-anak, termasuk ruang pertemuan, mengalami kerusakan yang lumayan parah, sehingga kami tidak bisa melakukan aktivitas di situ dengan pertimbangan keselamatan anak. Nah, di awal bencana memang kami sangat terpukul sebenarnya. Kami dari komite atas nama orang tua mengucapkan terima kasih banyak sedalam-dalamnya kepada Jepsen and Jessen melalui Save the Children, mengulurkan tangan, memberikan bantuan bangunan fisik kepada kami. Perkenalkan, nama saya Supriyadi M. Japar. Kebetulan dipercaya sebagai Kepala SMP Negeri Model Terpadu Madani, Palu, Sulawesi Tengah. Melalui kesempatan ini, saya mewakili teman-teman guru dan tata usaha dan seluruh warga SMP Negeri Model Terpadu Madani mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari Save the Children dan khususnya lebih khusus kepada perusahaan Jepsen and Jessen yang telah memberikan bantuan kepada sekolah kami untuk perbaikan atau rehab auditorium yang sama-sama kita ketahui dan sudah ditinjau langsung oleh perwakilan dari Jepsen and Jessen. Kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk digunakan karena ada bagian-bagian yang sangat membahayakan. Tetapi yang bagian-bagian yang agak fatal kerusakannya sudah diperbaiki, khususnya yang dibantu oleh perusahaan Jepsen and Jessen. Karena auditorium itu selain digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler anak-anak, pertemuan-pertemuan dengan dinas, juga digunakan untuk performa anak-anak ketika ada pembelajaran-pembelajaran khususnya yang membutuhkan penampilan. Insya Allah dengan selesainya bangunan ini tentu akan membantu kami untuk meningkatkan pembinaan anak-anak kami khususnya dalam rangka mengembangkan potensi dan minat anak-anak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Jepsen and Jessen yang telah memberikan bantuan. Kami berharap ke depan jika memang masih memungkinkan, insya Allah tetap ada kerjasama khususnya dengan Save the Children terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudia Syatul Fadila. Saya dari kelas 9 CI1 Aljabar. Di sini saya menjabat sebagai Ketua MPK tahun ajaran 2019-2020 di SMP Negeri Modal Terpadu Madani. Dan umur saya adalah 14 tahun. Auditorium kami sangat berguna untuk sekolah, terutama pada saat kegiatan workshop atau kegiatan-kegiatan sekolah, auditorium digunakan. Dan untuk melakukan workshop itu juga kadang berkendala karena adanya air tergenang dan kadang hujan yang membuat suasana dalam auditorium terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe. Perkenalkan, nama saya Saskia Pratiwi Sirega. Bisa dipanggil Saskia. Saya sekarang belajar duduk di bangku kelas 9 SMP. Di pada saat bencana 2018 silam, ada kerusakan yang terjadi sehingga berdampaknya pada auditorium kami ini. Namun dengan adanya bantuan dari Jason and Jason, kami dapat membangun kembali lagi auditorium kami menjadi auditorium baru yang baik dan nyaman.